Sinyal mengerikan lini serang Persija Jakarta berpotensi tambah nyata dengan diprediksi hadirnya satu finisher andal di lini depan jelang gelaran Liga 1 2022 kontra Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Dilansir tribunwow.com, sosok pemain asing slot Asia Persija Jakarta yang santer tertuju kepada striker berlabel Timnas Bahrain, Abdullah Yusuf Helal jadi sebabnya. Mengingat sang pemain bakal didatangkan Persija Jakarta guna arungi gelaran Liga 1 2022. Berposisi sebagai penyerang sama halnya Michael Kermencik, pelatih anyar Persija Jakarta nampaknya ingin memainkan skema 3-5-2 dengan mengandalkan dua twin tower di lini depan. Itu berarti, ada dua penyerang tengah yang berpotensi besar bisa saja jadi mesin gol dan membahayakan Bali United andai benar sosok Abdullah Yusuf Helal didatangkan dan bisa dimainkan. Terlebih pengalaman Eropa yang juga dimiliki Abdullah Yusuf Helal jadi dasar mengapa dirinya berpotensi mematikan jika Persija Jakarta berhasil menggaetnya.